Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang mencari luas dan keliling gabungan bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan persegi panjang. Sudah siap? Yuk kita mulai dengan bismillah. Yang dimaksud dengan gabungan bangun datar adalah beberapa bangun datar. Contohnya bisa seperti ini, persegi, bangun pertama dan kedua persegi panjang. Untuk menghitung jumlahnya adalah menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, menghitung jumlah panjang sisi terluarnya atau daerah pinggirnya yang membentuk luas daerah tersebut. Kita dengan latihan soal ya nak. Kita lihat yang pertama, mencari keliling gabungan bangun datar. Ingat, untuk mencari keliling adalah menjumlahkan sisi-sisi terluarnya. Ya, yang mana ya sisi terluar? Kita lihat dari atas, ujung kiri atas, terus kemudian ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi, ke kiri, dan ke atas. Nah, ini yang disebut sisi-sisi terluar yang harus kita hitung untuk mencari kelilingnya. Kita lihat berapa sisinya sekarang. Ya, karena di sini diketahui 5 cm, maka ada garisnya. Nah, berarti garis-garis yang lain yang sama berarti 5 cm. Ini juga 5 cm. Ini juga 5 cm. Nah, bawahnya juga ada garisnya 5 cm besarnya panjangnya. Nah, berapa sekarang garis yang bawahnya? Kita lihat. Kita tinggal menjumlahkan saja. Kita beri garis bantu dulu ya, nak. Nah, dari 5 ke 5 tambah 5 jadi 15 cm. Kemudian untuk yang panjangnya, karena di sini 5 sama 5 jadi 5 tambah 5 10. Jadi 10 cm. Nah, sekarang kita tinggal menghitung kelilingnya. Kita lihat dari ujung ya nak, 5 cm ditambah 5 cm yang bawah, yang kanan tambah 5 cm, 5 cm lagi yang kanan, yang bawah ditambah 5 cm, yang kiri 15 cm, kemudian yang panjang 10 cm. Kita hitung sekarang. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 20, ditambah lagi 5 25, ditambah 15 40, dan ditambah 10 hasilnya 50. Jadi kelilingnya adalah 50 cm. Bagaimana, mudah bukan? Sekarang kita mulai menghitung luas gabungan bangun datar. Bangunnya masih sama seperti yang di awal ya nak. Nah, ini kita cari luasnya. Ingat, untuk mencari luas gabungan adalah kita mencari luas tiap bangun datar tersebut. Jadi ini ada, kita kasih garis bantu, berarti ada luas yang pertama adalah bangun persegi dan luas yang kedua adalah bangun persegi panjang. Nah, sekarang kita tentukan dahulu sisi-sisinya. Ingat tadi, strip ini ada keterangannya 5 cm, berarti untuk strip yang lain juga sama 5 cm. Nah, sekarang yang persegi panjang, berapa panjangnya? Karena ini bangun persegi sama, sisi-sisinya ini 5 cm, 5 cm, 5 cm, jadi jumlahnya 15 cm. Nah, 5 tambah 5 tambah 5, jadi 15 cm. Kemudian persegi, sisi-sisinya sudah ada karena ini juga sama tandanya, berarti ini juga 5 cm. Ya, sekarang kita hitung luas tiap bangunnya. Pertama, luas bangun 1 yaitu bangun persegi, rumusnya kemarin yaitu sisi dikali sisi. Ya, sisinya berapa nak? 5 cm dikali 5 cm juga. 5 dikali 5 hasilnya 25.
cm, ingat, persegi pangkat 2. Kemudian luas yang kedua, luas persegi panjang. Ingat rumusnya, panjang dikali lebar. Nah, panjangnya sudah diketahui 15 cm. Lebarnya 5 cm. 15 kali 5 adalah hasilnya berapa? Yuk kita hitung ya. Betul, 75 cm persegi pangkat 2. Nah, untuk menghitung luas gabungan adalah total luas semua bangun. Jadi kita jumlahkan. Jadi luas total adalah 25 cm tambah 75 cm persegi. 25 tambah 75 adalah 100 cm persegi. Jadi luas bangun datar gabungan tersebut adalah 100 cm persegi. Bagaimana, mudah bukan? Agar kalian mudah mengetahui keliling dan luas bangun datar gabungan, kalian harus banyak-banyak berlatih. Jangan malas ya nak. Yuk latihan terus. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.